Peristiwa bus yang menabrak jembatan flyover terjadi pada hari Minggu 30 Januari 2022 sekitar pukul 6 pagi. Sopir bus tersebut tidak mengetahui rute dan memasuki rute yang salah, di mana jalan tersebut hanya bisa dilewati kendaraan yang tinggi maksimal 2,2 meter. Diketahui di bawah jembatan flyover tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar seperti bus, karena terowongan di bawah jembatan itu berukuran kecil. Akibatnya, selain kondisi bus hancur, termasuk barang-barang penumpang berserakan. Menurut dia, sopir melaju kencang sehingga tabrakan dengan flyover tak bisa dihindarkan. Bunyi bus beradu dengan tembok flyover sangatlah keras, sehingga ia cukup syok akibat kejadian tersebut. Terlebih, saat itu, sang sopir juga berada di bagian depan.